Komisi 3 DPR RI melemparkan wacana tentang legalisasi penggunaan narkoba dan juga judi kasino di Bali. Sementara itu, Kapolda Bali langsung menolak wacana tersebut dan menyatakan tetap akan menindak para pengguna narkoba dan pelaku perjudian. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan wacana legalisasi penggunaan narkoba jenis tertentu di Bali dalam kunjungan kerja di Mapolda Bali Rabu lalu. Wacana tersebut berdasarkan pemikiran yang muncul dari sejumlah kalangan karena menganggap Bali menjadi salah satu tempat yang menjadi tujuan pariwisata dunia. Pelegalan ini rencananya akan diperuntukkan untuk warga asing, itu pun dengan catatan di salah satu tempat yang dianggap aman, seperti di Belanda atau Amerika dengan penjagaan petugas. Selain itu juga diwacanakan akan dibuka pusat perjudian seperti kasino di Singapura. Ada pemikiran di wilayah penunggulangan itu ada tempat. Nah, pemikiran ekonomi itu kan kalau Bali jadi tempat yang tertentu dan pengawasan tetap bisa nggak? Kenapa selesai ada perjudian misalnya? Karena banyak orang bilang warga negara kita berjudi di Singapura. Kenapa nggak kita bikin tempat khusus? Salah satu muncul juga nama Bali kan? Ini usulan saja. Ada pemikiran-pemikiran karena kalau bicara perjudian di Singapura kan hampir 80% adalah orang kita kan. Politik kita, parlemen kita. Al-hukmu ala syai' faru'an antasawuri. Yang namanya lembaga-lembaga itu isinya manusia-manusia. Tidak ada nama lembaga buruk. Yang buruk itu ya manusianya. Tidak ada nama lembaga baik. Yang baik itu ya manusianya. Maka Rasul ingatkan, la tasubbud dahro fa innallaha huwad dahru. Jangan suka mengatakan ini zaman edan. Gak ada zaman edan, yang edan manusianya. Zamannya begini-begini saja, 24 jam, siang malam, dari zaman Rasul, dari zaman Nabi Adam AS, ya begini saja. Maka kata Rasul, jangan mengumpat masa. Karena pencipta masa itu Allah. Jangan menisbahkan keburukan kepada masa. Yang baik dan buruk itu manusia. Sama juga. Lembaga-lembaga banyak macam-macam, jangan kita salahin. Kalau kita lihat kurang, maka mari kita ikut berpartisipasi. Bagaimana caranya supaya tempat-tempat itu bisa diisi oleh orang-orang baik? Bagaimana caranya supaya tempat-tempat itu bisa diisi oleh orang-orang baik?